Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mediana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai tekurian yang mengaku tak mau buru-buru cari pasangan lagi usai cerai setelah digosipkan dengan banyak wanita belakangan ini, guys. Nah, penasaran gak? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul sini. Jangan lupa buat subscribe dulu ya. Jadi guys, setelah cerai dengan Ria Ricis, Tekurian sudah beberapa kali digosipkan berhubungan dengan wanita lain atau memiliki pacar baru. Tapi baru-baru ini dirinya angkat bicara dan membantah rumor itu. Dirinya menjelaskan dirinya belum ada pacar hingga sekarang dan tidak sedang dekat dengan seorang wanita. Dirinya juga menegaskan jika dirinya tak ingin terburu-buru mencari pasangan baru setelah bercerai dengan Ria Ricis. Menurutnya, jodoh itu tak boleh memaksa dan harus mengikuti kehendak sang pencipta, guys. Rian mengaku menjalani prosesnya ke depan dan berharap yang terbaik untuk hidupnya. Lalu mengenai banyak wanita yang diisukan dengan dirinya, guys. Dirinya menjawab jika semua wanita itu hanyalah teman biasa. Dirinya menambahi jika sampai sekarang belum ada yang spesial dan gak ada perasaan apa-apa untuk teman-teman wanitanya itu. Dirinya pun lebih memilih fokus pada karir dan membesarkan putri semata wayangnya yaitu Moana daripada urusan cintanya sendiri. Nah, gimana pendapat kalian? Bisa komen di kolom komentar ya.